Ya, dugong. Dugong naik. Halo guys, selamat malam guys. Kembali lagi dengan saya Dominikus Varian Genesa, anggota Propek GMAD 2018. Cek IG-nya ya @gmad.ugm. Ini dia ada acara pertama dari GMAD Accounting Talk. Ini free loh guys, free daftar aja nih. Ini adalah salah satu panitia. Ini loh nih. Waduh. Ganteng itu adalah. Tuh. Aduh. Ini desk-nya tuh. Ya, ada dua orang yang sedang berjuang, guys. Itu loh, guys. Lihat aja tuh perjuangan mereka, guys. Tuh, masa kalian gak mau daftar? Itu loh, sudah tuh. Masang-masang tuh. Hujan-hujan gerimis nih. Memang kalian gak kelihatan gerimisnya. Tapi di sini saya sendiri menyaksikan, merasakan dinginnya malam ini, guys. Guys, tes tuh, lihat tuh, guys. Entah mau ngomong apa lagi, guys. Tuh, lihat ya. Ini 5 menit, 5 detik lagi selesai, guys. Nah, kita harus berpisah ya. Dadah semua, dadah. Halo guys, kita menikmati malam-malam di Jogja guys. Kita lagi di perempatan guys. Perempatan FEB UGM nih ada. Duh, malam-malam super gabut. Akan memasang spanduk, tapi ternyata salah spanduknya guys. Aduh guys, masih tunggu spanduk baru ini dia. Orang-orang gabut maksimal. Nih, memang nggak kelihatan ya. Memang semua hitam di sini ya. Oke. Ada kabar terbaru, guys. Kabar terbaru yang sangat mengasihkan, guys. Tiket accounting tak habis, guys. Habis, guys. Senangnya hatiku, tumbuh berat badanku. Oh my god, OMG, habis. Ini dia nih, kita lagi di FEB UGM. Ya, kita tunggu di sini besok yang sudah membeli tiket Etok. Terima kasih yang telah membeli tiket Etok. Hebat sekali. Gratis loh guys, gratis. Tapi sudah habis guys, salahnya nggak dari kemarin. Cerita kita tak semanis dongeng atau bagai drama sinetron cengeng. Kau bukan artisku, bukan pujangga, namun kisah ini sangat berharga. Hingga rambutmu memutih, hingga perutku membuncit, hati ini takkan pernah tua. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapi? Aku tidak perlu punya segalanya selama kau ada di sini. Hidupkan baik-baik saja. Menikmati hujan sambil berdendang, berpegang tangan saat senja datang.
senyumanmu membuatnya liciut. Jangan bersedih kau jelek jika cemberut. Kita memang bukan pasangan sempurna. Bukankah Tuhan mengirimmu untuk melengkapiku? Thank you.